Yo, clear yo. Liar ya kan, ada dari Tani Radio, dari perikanan ya kan, dari perikanan, dari Teku Tirutapem. Dengan adanya kejadian kemarin, kemungkinan ada momentum, bisa enggak kita menata kembali di Depok ini untuk bisa lebih memenuhi persyaratan sebagai kawasan wisata, biarpun tetap di situ ada rumah makan dan sebagainya. Tapi akhirnya kan, karena kita bicara kawasan, itu kan berarti kita mendesain ulang kawasan itu untuk bersih, tertib, kan gitu. Tapi lokasinya tidak membahayakan, orang dasang ke laut, mau lihat laut, tapi lautnya ditutupi karo dodolan, kan jadi aneh juga gitu. Kami hanya ingin menawarkan kesepakatan dengan bapak-bapak, kira-kira memungkinkan enggak kita menata kawasan ini lebih bagus, ya bangunannya juga lebih bagus, lebih tertib, sehingga orang datang itu merasa nyaman. Bukan berarti sependapat ini terus bangunan yang ada ini saya merugikan semua, ya enggak. Kecuali kalau kawasan itu sudah jadi, baru tempat ini kosong misalnya, mundur lebih supaya untuk ke utara supaya lebih merasa aman. Kemarin ya, dan saya kebetulan tidak bupati, ya alhamdulillah tidak ada korban. Ya biasa ada yang jualan karena pak mepet pantai, ya otomatis gelombangnya tinggi, ya kena lebih dulu, itu sudah jelas. Sekarang ya,